Nanti saya kabarkan. Makanya tadi saya bilang kita mau ada kas di RW ini. Gunanya seperti itu. Tapi kalau nanti nggak ada kas, datang saya ke rumah saya. Insya Allah nanti saya perhatikan. Kalau enggak kan kayak saya perwakilan dari RW selalu ditanya ibu RW mana. Jadi saya mohon sekali siapapun jadi RW kalau bisa sebulan sekali dampingin kita lah, saya dampingin kader, kita. Jadi istilahnya kita kan bawa nama juga Pak buat RW. Oh ini istri Pak RW, oh ini kader posyandunya. Ini juga Pak ada usulan kami dari kader-kader kemarin ya. Jadi emang saya kan insya Allah nih mau ada jambore PKK Pak, mau lomba kan. Jadi ada inspirasi dari ibu kader pengen mengadain bank sampah Pak. Jadi khusus untuk khusus ibu. Jadi bank sampah kan. Jadi dikelola gitu insya Allah buat jadi masukan juga buat kita uang kas ibu-ibu gitu. Jadi misalnya kalau ada kegiatan kayak model 17 Agustus, lomba apa untuk apa kita bisa ngandelin dari situ Pak. Mengharapkan nanti calonnya siapapun jadi, syukur-syukur Pak Tri jadi, kita warga mengharapkan selalu terjun di masyarakat apapun kegiatan di masyarakat. Oke, jangan cuma ngomongnya doang nih. Kalau gua di sini mungkin yang jadi problem dari warga kampung Sasak Jarang khususnya yang mungkin nanti padomnya di RW 01 apabila Pak Tri terpilih. Nah, di sini kami sangat memohon sekali diberdayakan anak-anak muda kami yang terutama yang baru lulus. Itu kan sulit sekali untuk masuk kerja. Betul. Kami insya Allah dari RT nanti mendukung, coba kita masuk ke pabrik-pabrik, kita adakan semacam perjanjian atau MOU. Kita harus berani dari sekarang, karena kalau kita nggak berani dari sekarang kita selalu tertinggal. Nih contohnya yang kita deket aja nih di nggak jauh-jauh di AJG. Kalau yang masuk dari luar itu 10, dari sini paling 2. Paling 2 itu pun ya mudah-mudahan memang mungkin dari kitanya yang lemah juga nggak tahu. Ke depan, samon sekali memang waktu itu juga udah direncanakan dari RW yang dulu. Tapi belum terlaksana. Kalau kita semua aparat yang ada di sini, terutama dari RT dan RW, itu mungkin ada ketegasan dari kita semua masuk ke pabrik-pabrik. Saya rasa nanti ada tanggapan, tapi dengan catatan kita bersama-sama. Jadi nggak hanya RT, nggak hanya RW, itu semua RT yang ada di wilayah 01 dibantu dengan RW. Apalagi nih RW sekarang kalau Pak Tri bisa terpilih kan cukup lumayan wawasan yang luas. Mungkin itu yang jadi harapan kami selain dari ibu tadi yang meminta apa nggak tahu itu. Pura-pura.
Pak, mudah-mudahan ke depan itu yang saya sampaikan ke semua calon RW seperti itu, kita ke depan itu bikin semacam MOU ke pabrik-pabrik. Kita harus tegas. Ya bagaimanapun juga kita tetap harus ada jatah, maksudnya ya kita liatin orang-orang itu pada banyak kan melanggar. Mungkin itu yang kita sampaikan ke Pak calon. Mudah-mudahan bisa bersama jadi Ketua RW 01. Di samping janji-janji itu ditepatin. Karena bagaimanapun juga selama ini yang kita rasakan nih, masuk ke Korsika bisa pada ini dah. Coba seperti apa? Kita kan ada sedikit grogi kalau masuk ke Korsika. Jujur aja. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dirubah paradigma seperti itu gitu loh. Karena enggak hanya di sini, mungkin di mungkin Pak calon ini bisa meyakinkan ke warga kalau seandainya terpilih itu bisa gitu loh, membuka, jangan tertutup di RW-nya ada di situ. Karena kalau di situ misalnya kita contoh seperti KTP misalkan rusak, selama ini kalau bisa seandainya jadi, waduh, masuk ke ada satu kali ditanyain, udah grup juga ya kalau mungkin itu Pak yang saya sampaikan kalau lain bisa menambahkan. Ya, seperti tadi telah disampaikan bahwa kita semua warga khususnya di RTR 1 ini membutuhkan perhatian yang lebih lagi dari Ketua RW sebelumnya. Mungkin sudah tidak ada lagi ya. Ya, nanti jangan lupa nanti pada tanggal 19 kita coblos nomor 4 ya, yang fotonya warna merah dari kanan, yang lain motor biru semua. Ya itu kayak kode alam juga sih emang. Nomor 4 warna merah ya. Merah berani gitu. Merah berani. Jangan lupa ini aja apa ntar kau buat banyak mau pada nyoblos. Pedolong. Ya. Nah, mungkin itu aja. Semoga pertemuan ini, silaturahmi ini membawa manfaat untuk kita semua ya, diberikan keberkahan untuk kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah pun meridhoi Patri untuk menjadi Ketua RW 001. Dan kita berdoa semuanya, semoga apabila Patri terpilih, semoga Patri diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam mengurus segala tugas-tugasnya sebagai RW 001. Berada saat ini Chandra berada di kawasan Sasak Jarang ya Pak? Oke, dan di depan Chandra sudah ada Bapak RT kita, yaitu Bapak Madrim. Luar biasa nih, Madrim itu biasanya kayak nama-nama ketoprak atau mungkin cerita-cerita wayang dan sebagainya. Oke, nah, hari ini kita ketemu dengan Bapak Madrim, Ketua RT 01 ya Pak? Oke, ini udah berapa periode Pak jadi Bapak menjadi Ketua? Baru satu periode. Baru ini? Dua tahun ini ya? Baru mau satu tahun. Oh gitu, semua baru namanya. Baru mau dua tahun. Pak, tadi di acara ya, kampanye dari Pak Tri ya, dengan nomor urut 04, ini harapan warga apa nih Pak, boleh di sampaikan Pak? Sebetulnya tadi harapan warga itu yang pertama yang harus direalisasi itu terutama mengenai tenaga kerja, karena memang di 01 itu terutama masih banyak pemuda-pemuda terutama lulusan yang baru ini masih banyak yang menganggur. Memang itu yang tadi yang
termasuk yang kita sampaikan, mudah-mudahan ke depan bisa ada kerjasama dengan pabrik-pabrik yang ada di sekitar 01, karena memang pabrik-pabrik yang ada di RT 01 khususnya itu memang banyak sekali. Ya, berarti Bapak ingin nanti ketua RW yang baru ya, atau mungkin kalau misalnya Pak Tri menjadi apa ketua RW nanti, beliau bisa menjembatani Pak ya? Saya seperti itu. Iya, jadi nanti para warga bisa masuk dengan mudah di pabrik-pabrik sekitar sini Pak ya, atau PT-PT sekitar sini ya? Oh gitu. Itu semua saya sampaikan bukan hanya sama Pak Tri, tapi semua terhadap semua calon ya? RW 01. Siap. Seperti itu yang saya sampaikan. Iya, baik Pak. Ini kalau boleh tahu untuk jumlah kakaknya berapa nih Pak di RT Bapak? Jumlah kakak RT 01 sebetulnya banyak, sekitar 131, tapi karena ketentuan dari panitia itu hanya memang yang tinggal di wilayah, saya mengirimkan hanya sekitar 84. 84 kakaknya. Benar-benar real yang ada di wilayah 01. Iya, baik. Baik, Pak Madrin, terima kasih atas wawancaranya. Semoga Bapak dan juga semua warga sehat terus ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan juga berkah melimpah rezekinya Pak. Amin, amin. Terima kasih ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya Chandra mewawancara dengan sosok yang luar biasa, yaitu Ibu Nunung ya. Ibu Nunung itu kader Posyandu katanya. Iya. Kader Posyandu RT 04 RW 01. Hanya saja tinggal Posyandu cuma ke satu. Tinggal di sini di Sesak Jarak. RT ya, RT 01. Oh gitu. Ya. Bu, tadi kan Ibu mengikuti dengan seksama ya dari awal sampai akhir nih ya. Nah, harapan Ibu apa sih untuk calon ketua RW yang baru? Ya enggak? Atau mungkin dalam hal ini Pak Tri ya hari ini ya. Oke. Apa nih Bu harapannya? Harapan kami, saya pribadi saya sebagai kader Posyandu, saya ingin menjadi lebih baik lagi di lingkungan kita. Yeah. Jadi ingin diperbaiki lagi kekurangannya, kekurangannya dari segi apapun. Pokoknya minta yang terbaik untuk RW 01. Oh gitu. Ya baik. Untuk Posyandu Ibu sudah berapa lama Ibu itu? Saya kurang jadi pengurus. Hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun? Iya. Harusnya Ibu udah menjadi PNS ya kali ya? Kalau di bidang pemerintahnya harusnya ngasih ya PNS kepada ini luar biasa. Udah 15 tahun mengabdi Bunda ya. Semanau ya, luar biasa. Oke Bunda, terima kasih atas wawancaranya. Semoga tadi seneng nggak Bu ada acara ini? Sangat seneng sekali. Seneng ya? Ini sedikitnya ada inspirasi saya bisa tersampaikan. Semanau ya, oke. Lega lah ya, paling nggak lega ya. Oke. Mudah-mudahan terlaksana. Oke, baik. Semoga terwujud ya. Amin, amin. Baik. Bu, terima kasih ya. Salam buat ibu-ibu yang lain. Jangan lupa nanti tonton info Jati Bulak ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya Chandra mewawancara Pak Tri, yaitu calon ketua RW nomor urut 04 Pak ya, atau nomor urut 4. Dan hari ini sedang berkampanye di Sasak Jarang atau RT 01 ya. RT 01, RW 01. Baik, Bapak, tadi apa nih Pak yang Bapak serap dari para warga nih? Ya, ternyata masih banyak masalah di warga. Ya, tapi insya Allah ketika saya jadi RW, saya coba untuk memecahkan permasalahan itu. Kalau tadi saya dengarkan itu banyak warga yang ingin diperhatikan Pak ya? Iya. Bapak mungkin kalau misalnya Bapak menjadi ketua RW, nanti Bapak harus sering-sering kesini atau mungkin ketika apa ya? Pokoknya intinya Bapak harus sering-sering mampir kemari kan ya. Nah itu seperti apa Pak tanggapan Bapak sendiri? Insya Allah saya akan sering-sering kesini. Karena saya banyak waktu luang juga di hari biasa. Karena baik. Pekerjaan saya kan juga usaha, jadi banyak waktu luang. Insya Allah saya akan sering kunjungan ke RT 01, RW 01. Oh gitu. Pak, boleh dong visi-misi Bapak disebutkan kembali? Mungkin ada para warga yang mau tahu lebih lagi ya? Visi-misi saya adalah yang terpampang di spanduk itu juga ya. Itu adalah menciptakan lingkungan yang nyaman, tenang, dan aman. Lalu tidak melakukan pungutan liar yang berkedok administrasi. Yang ketiga, kita berdayakan kaum muda sebagai generasi penerus. Lalu kita lagi yang transparan jujur untuk bantuan sosial. Gitu. Nah ini untuk kegiatan Bapak selama kampanye ini boleh disebutkan apa aja nih Pak? Maksudnya kampanyenya kan hari ini kampanye di sini nih. Ya. Nah besok atau mungkin lusa Bapak mau kemana lagi nih rencananya? Saya bisa mungkin di RT 04.
bukan besok di RT 04, lusa saya di RT 03, lalu besoknya lagi saya di RT 06. Baik, berarti Bapak mulai banyak apa namanya kesibukan ya, atau mungkin berarti Bapak harus menjaga kesehatan juga ya? Iya, insya Allah. Gitu, siap. Ya baik. Baik Bapak, terima kasih atas wawancara hari ini. Semoga Bapak dan juga segenap tim sukses ya, sehat terus dan juga nanti bisa sukses ya dalam pemilihan ini. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kepada seluruh warga RW 01 nanti pada hari Minggu tanggal 19 Juni coblos nomor 4, Pak Tri.